matahari. Matahari merupakan bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari dikelaskan sebagai bintang kerdil jenis G. Cahaya daripada matahari memakan masa 8 minit untuk sampai ke bumi. Matahari merupakan satu bola berbola plasma dengan jisim sekitar 6 juta. Untuk terus bersinar, matahari yang terdiri daripada gas panas menukar unsur hidrogen kepada helium melalai. Melalai tindak balas gabungan nuklear. Suhu pada permukaan matahari adalah 5,500 Celsius dan suhu di tengah matahari adalah 13.6 juta Celsius. Matahari menghasilkan angin suria yang mengandungi partikel-partikel bercas, iaitu elektron dan proton. Matahari membekalkan kami dengan tenaga. Tenaga suria ini diperlukan untuk proses fotosintesis, iaitu proses yang dilakukan tumbuhan untuk memperoleh makanan. Matahari berputar 25.04 hari bumi setiap putaran dan mempunyai 27.9 kali graviti bumi. Terdapat tumpuk hitam yang wujud dari semasa ke semasa yang disebabkan perbezaan suhu di permukaan matahari. Matahari juga akan membawa keburukan kepada manusia. Sebagai contoh, marakan. Matahari boleh mengganggu gelombang komunikasi seperti radio, TV dan radar di bumi dan mampu merosakkan satelit atau stesen angkasa. Marakan ini juga dapat menyebabkan kenaikan suhu secara sementara di bumi. Dan juga fenomena aurora di kutub utara dan selatan. Matahari juga meluarkan sinaran ultraungu dan inframerah yang boleh menjejaskan kesihatan manusia. Jika sinaran ultraungu terkena dengan berlebihan ke atas kulit manusia, akan mengalami kanser kulit yang menyakitkan. Manakala, inframerah akan menyebabkan suhu bumi kita mendadak dengan tinggi. Kita beruntung kerana mampu menapiskan sinaran tersebut dengan adanya lapisan ozon mengelilingi bumi. Sekian, terima kasih.